Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Dan yang udah klik video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bunyiin juga lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi setiap kali aku update video-video terbarunya. Dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih banyak ya. Nah nih di awal video aku mau ajak teman-teman semua jalan-jalan ya teman-teman ke pasar Panjang pagi gitu di tempat aku ini tuh di Galuh Mas. Mungkin kalau orang Karawang pasti tahu ya teman-teman ini tuh di mana. Dan di sini juga aku nggak record semuanya karena ribet juga bawa motor sendiri. Aku gak bareng pak suami atau mama aku ya teman-teman. Aku cuma berdua sama Mutiara aja. Sebenarnya sih tadi nge-record sedikit dan ternyata filenya tuh gak bisa dibuka teman-teman. Gak tahu kenapa ada kesalahan kayak gitu. Ya udah, jadi aku upload yang ini aja yang ke-record gitu. Nah, dan setelah tadi aku pulang, aku cuman beli sedikit atau beli beberapa aja ke situ. Dan aku tuh beli si tutut gitu ya teman-teman, siput kayak gitu lah, nggak tahu kalau di tempat aku tuh namanya tutut. Dan ini langsung aja aku masak. Untuk proses pemasakannya nggak aku record keseluruhan ya teman-teman karena ini tuh udah siang banget. Jadi aku tuh langsung gercep pulang dan masak gitu. Dan ini aku cuman masak atau goreng ikan lele aja ya teman-teman, yang praktis aja. Nah, dan ini ya teman-teman, si tututnya udah mateng. Mungkin kalian kalau orang sini gitu ya, orang Sunda atau daerah sini gitu yang masih ada sawah, mungkin tahu ya teman-teman ini tuh ngambilnya di sawah kayak gitu. Dan untuk pengolahannya juga gampang banget sih menurut aku, nggak ribet-ribet banget. Nah, dan oke, lanjut aja ya ke videonya. Di sini aku mau unboxing hasil belanjaan aku tadi. Emang nggak beli banyak ya teman-teman, cuman beli sedikit aja, beli beberapa gitu, beli yang aku butuhin aja. Nah, dan di sini juga aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini, udah ngeluangin waktunya juga, ngeluangin kuotanya juga. Semoga kalian nggak bosen-bosen buat nontonin video-video aku ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua Allah balas dengan kebaikannya setimpal. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dan di sini aku tuh beli storet ya teman-teman, keranjang gitu, karena kebetulan kan kemarin aku tuh kekurangan keranjang gitu. Dan kebetulan tadi juga tuh ada di pasar Panjang kayak gitu. Dan ini tuh warnanya putih dan coklat kalau nggak salah, tapi aku ngambil warnanya yang putih aja. Sebenarnya sih pengen warnanya pink tapi nggak ada, ya udah nggak apa-apa aku ambil aja. Dan ini tuh lumayan banget ya teman-teman ukurannya, dan ini harganya murah banget, cuman 5 ribuan aja udah dapetin keranjang sebagus dan sebesar ini. Pokoknya cantik deh teman-teman. Dan selain itu juga banyak sih teman-teman perabotan yang serba 5 ribu kayak gitu, macem-macem gitu pokoknya ya. Dan kebetulan tadi juga tuh ribet gitu, kelihatannya udah mendung juga, udah gerimis. Makanya tuh aku tuh gak sempet pilih-pilih yang lain juga. Makanya aku beli yang bener-bener aku butuhin aja. Mungkin next di lain waktu aku bakalan ke situ lagi gitu teman-teman. Nah, dan lanjut aja ke videonya. Di sini aku juga beli kaos, beli baju gitu ya teman-teman buat si pak suami aku, karena kebetulan kemarin dia ngomong katanya pengen beli kaos gitu. Ya udah, aku beliin aja gitu. Dan ini juga sih harganya murah banget ya teman-teman, cuman 35 ribuan aja, dan itu bandrolnya 99 ribu. Bohong banget, padahal ya itu harganya cuma 35 ribu aja. Menurut aku sih lumayan ya buat ganti-ganti gitu ya teman-teman. Aku ambil warna apa sih ini ya, warnanya gak tahu ini warna apa sih, abu-abu gitu ya teman-teman, apa-apa gitu. Dan aku juga ambil yang warna putih.
Ya, mudah-mudahan si Pak suami suka dan cukup di badannya ya, teman-teman. Nah, dan buat bunda-bunda, mami-mami dan teman-teman semua, hari ini ngapain aja kegiatannya, aktivitasnya ngapain aja? Semoga tetap semangat menjalankan aktivitasnya ya, teman-teman. Dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan juga kebahagiaan yang tiada habisnya. Amin. Nah, dan mungkin videonya random ya teman-teman, video kali ini atau acak-acakan gitu, nggak terlalu berurutan, bukan nggak berurutan sih, maksudnya skip-skip aja gitu kegiatannya, karena emang badan aku tuh belum kembali fit secara normal gitu, makanya aku tuh belum beraktivitas, belum berkegiatan yang apa sih ya, yang berat-berat ya namanya, masih nggak enak lah gitu badannya, masih agak sedikit meriang gitu, dan juga tenggorokan aku tuh masih nggak enak ya teman-teman, makanya aku tuh belum beraktivitas secara total, secara normal lah pokoknya. Jadi tungguin aja atau ikutin terus aja video-video aku ya teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan videonya kurang maksimal gitu. Jadi mohon dimaafkan aja. Mungkin kedepannya aku bisa upload video-video lagi. Nah, dan oke, lanjut aja ke videonya ya teman-teman. Ini tuh aku tadi kedatangan paket dan ini langsung aja mau aku unboxing apa aja isi paketnya. Nah, dan ini yang pertama, ini tuh aku beli serum lagi, aku nyoba lagi serum dari Hanasui anti age nih, serum gitulah pokoknya, aku beli yang warna pink. Ini tuh serum-serum ala-ala Shopee gitulah pokoknya, muncul di apa sih, playsale ya teman-teman. Aku coba aja, barangkali aja cocok di aku. Nah, dan ini juga aku lanjut beli pensil alis, aku beli kutek, dan juga aku beli eyeliner gitu ya teman-teman, dan juga krim buat ketiak gitulah pokoknya. Dan ini tuh harganya emang benar-benar murah banget ya teman-teman, cuman di bawah 20 ribuan aja semuanya, dan total belanjaan aku tuh cuman 55 ribuan aja udah dapetin barang sebanyak ini. Alhamdulillah ya teman-teman, dan mudah-mudahan cocok pas dipakai ke akunya. Dan alhamdulillah sih sejauh ini cocok-cocok aja gitu. Nah, dan setelah itu aku tuh diajak ke posyandu gitu, suruh bersihin di area posyandu ya teman-teman. Kebetulan posyandu aku juga tuh ada bank sampahnya kayak gitu, disuruh PPO biar bersih aja karena ada penilaian gitulah pokoknya. Dan setelah bersih-bersih ini tuh aku lanjut makan-makan, bukan makan-makan sih, ngeliwet kayak gitu, menu sederhana aja gitu. Kalau misalkan dimakannya rame-rame ya enak-enak aja ya teman-teman. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman video aku kali ini. Terima kasih ya buat kalian yang udah mengklik video ini, udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf masih ada kesalahan, kekurangan, aku ucapin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye. Sampai jumpa lagi kita di next video.